Yes, we'll come. About what he's doing. Yes, never mind you get how it all turns. Sometimes I think that it's better to never ask why. Hey, come on, this is teman-teman, salam guys. Salam guys, udah lama banget ya. Oke, jadi gue bakal nge-review barang yang di sini udah kalian bisa lihat. Agnes, nge-review Agnes lagi. Nah, di sini gue mau bantuin kalian cara ngilangin jerawat yang ada di punggung. Nah, ini produk dari Agnes. Kenapa gue ngambil Agnes? Karena ini brand yang udah cukup ternama. Dan ini sudah mungkin sudah banyak yang bakal nge-review ini, tapi di sini gue bakal nge-review lagi. Seperti nge-reviewan ini ada yang belum tahu, silahkan disimak videonya. Nah, di sini jadi yang punya jerawat-jerawat punggung, yang bintik-bintik, ya jerawat itu jerawat karena salah satunya penyebabnya itu karena kalian kurang bersih, mandi kurang teratur. Kalian keringetan, misal nih kalian habis olahraga terus keringetan, nah terus kalian langsung tidur tuh, nah itu yang nggak dibolehin teman-teman. Jadi itu kalian harus lebih baiknya nggak usah mandi ya. Kalau mau mandi tunggu 2 jam. Kalau kalian habis keringetan langsung mandi, itu kata orang dulu bakal jadi ya apa gitu ya, lupa gue. Nah, kalian yang punya jerawat punggung, gak usah lama-lama, intinya harus pakai ini sih. Ini jerawat-jerawat punggung. Nah, kalian bisa pakai ini. Jadi di sini ini kalau kalian beli, kalian bisa beli di mana aja, di apotek, dimanapun ada. Di supermarket terdekat mungkin ada. Nah, di sini jadi kalian tinggal sebut aja kalau ke apotek, sabun jerawat Agnes. Jerawat punggung kali ya. Nah, jadi di sini gue mau bacain nih. Jerawat tidak hanya terdapat pada wajah, tetapi juga dapat menyebabkan ke bagian tubuh lainnya seperti leher, dada, dan punggung. Nah, di sini tadi udah gue jelasin dan ini lebih teorinya ya, yang dari sabunnya. Jadi ini bisa menghilangkan jerawat yang ada di leher, di punggung, dimanapun itu. Nah, terus di sini kandungannya di sini mengandung antibakteri untuk membantu merawat kulit yang berjerawat, terutama di daerah punggung punggung dan dada. Jadi punggung kalian ini, punggung-punggung ini kalian harus benar-benar bersih teman-teman. Untuk sabun cuci biasa mungkin nggak cukup ya, jadi kalian harus pakai ini sabun cuci kayak gini. Ini karena udah ada kandungannya yang emang khusus dibuat kalian, khusus untuk menghilangkan jerawat di punggung. Jadi contohnya kalian pakai sabun cuci biasa, pakai cuci biasa aja bang, itu sudah cukup bang. Cukup dari mana? Jadi kalian harus pakai gini. Terus di sini dipakai dengan aloe vera dan aliantion untuk melembutkan kulit. Oke, vitamin E untuk memberikan nutrisi pada kulit. Oke. Nah, kalau gitu di sini kita bakal nge-review aja apa isinya apa. Jadi dalam satu kardus ini ya, kardus kecil kayak gini cukup ya 80 gram lah ini ya. Nah, kalian bakal menemukan sabun ini. Nah, jadi ini ya gue beli yang benar-benar dari Agnes-nya. Entah ada yang HW-nya apa enggak ya. Tapi gue beli dari Agnes-nya. Kan Agnes sekarang udah punya kayak marketnya sendiri ya. Nah, ini Agnes-nya. Jadi cara makainya ini kan ini ada sabun. Cara makainya kalian tinggal ya kayak sabun mandi biasa lah. Kalau di sini gunain setiap hari pada waktu mandi. Oh, jadi ini cukup simple guys. Makainya ini cukup simple. Jadi teman-teman bisa make ini sabun ini cukup setiap habis mandi. Mandi itu sehari 2 kali ya.
3 kali lebih bagus sih. Cuma rajin banget, tapi ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini bentuknya guys, jadi dia emang dikasih plastik. Di plastiknya ada tulisan Agnes. Nggak tahu kalian bisa ngeliat apa enggak. Nah, sabun ini Agnes. Dan gue suka banget guys sama bau Agnes ini. Dia kayak ciri khas banget emang. Dari sabun cuci mukanya sampai sabun mandinya pun dia ciri khas banget aromanya. Aroma apa sih? Gue bingung mau nyebutinnya. Aromanya kayak gimana? Bukan aroma obat, cuma ya aroma Agnes lah. Kalau pakai lain gue suka pakai sabun cuci muka sama. Ini sabunnya guys. Jadi ini sabunnya ya kayak sabun mandi sih. Rasanya gimana bang selama mandi, lengket nggak? Enggak lengket, ini sabun mandi biasa guys. Cuma dia di sini dikasih kandungannya. Tapi nggak mungkin gue akan bakal membaca kandungan ini buat kalian. Kalian juga nggak akan paham. Intinya seperti itu aja. Dan gue juga nggak akan ngerti kandungannya. Ya ini dikhususin buat wajah lagi. Badan kalian yang berjerawat. Kalau kalian pengen bukan menghilangkan ya. Lebih tepatnya menurunkan resiko dari bertambahnya jerawat baru teman-teman. Nah, kalian bisa dapetin ini di manapun lah, serah kalian. Harganya ini gue cukup lupa sih harganya ya, sekitar berapa ya, di kisaran harga 10.000 lah ya, entah lebih tapi nggak mungkin lebih dari 20.000. nah segitu aja lah ya. Nah, gue kagak tahu, takutnya kan di tempat-tempat kalian beda-beda. Kayaknya ini di sini ada harganya nggak sih? Semua sih gue. Nah, oke, di sini nggak ada harganya. 7.000 apa? Semua murah banget sih. Di atas 10 kali ya. Di atas 10, di bawah 15. Atau bisa lagi yang lebih murah lagi di bawah 10 kali ya. Nah. Jadi di sini udah BPOM sih, jadi kalian nggak perlu takut ya. Sebenarnya bernama nggak ada BPOM-nya. Ini dia, jadi kalian bisa dapetin sabun ini ya guys. Oke, selamat mencoba. Coba tulis komen kalian di bawah, gua harus nge-review. Apalagi ya, semoga ada duitnya sih. Oke, thank you dadah. Ini dia yang udah nonton videonya. My eye.